berarti perutnya mulus. Oktavilah, semoga keceriaan ini bukan hanya kita dapati ketika di sini. Semoga kita semua dikumpulkan dalam surga yang penuh dengan keceriaan. Tidak dari surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para bunda, para umi, para teteh, para umpa, semuanya tanpa terkecuali yang hadir dari pojok kiri, dari pojok kanan, dari depan, dari belakang. Semuanya biar pada barokah banyak rezeki. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan jam 3 Indonesia, jam 5, jam 4, jam 4 kurang 10 menit. Sekarang saya ngisi sampai jam berapa? 6. Sampai jam 6. Berarti di sini bukan niat undang tapi niat kontrak. Pokoknya kalau saya ceramah lebih dari 1 jam urusannya lembur ya. Namanya patem. Emang situ doang yang bisa patem. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bercanda ya, bercanda panitia. Jangan anggap bercanda ya. Tiap manusia di antara kita yang hadir saat ini penuh dengan masalah, betul? Baik masalah pribadi, masalah ujian, masalah rintangan, masalah cobaan, bahkan masalah keluarga, betul enggak? Kenapa saya bisa tahu? Karena wajahnya penuh dengan masalah. Mudah-mudahan di majlis ceria ini masalah kita sirkan semuanya. Apa sih kunci masalah supaya masalah kita bisa terbuka? Butuh kunci. Apa kuncinya? Saya akan berbagi dengan 6S aja. 6S. Bukan 6S. 6S. Bukan IIS. Dah ya. Bukan IIS. IIS the best. Tetapi 6 is ini yang Uftifillah harus miliki ketika ada di Hong Kong. Yang pertama isnya yaitu isti'adzah. A'udhu billah. Itu namanya is. Isti'adzah. Isti. Minta perlindungan kepada Allah. Dari apa? Dari gangguan setan. Karena musuh sejatinya kita yang nyata adalah setan. Musuh yang paling curang di dunia adalah setan. Kenapa saya bilang musuh tercurang? Karena dia bisa ngelihat saya enggak bisa ngelihat. Curang apa enggak? Curang betul. Model kayak begini adalah namanya setan. Justru musuh seperti ini yang membuat kita susah untuk duduk dalam majlis ilmu. Kenapa? Kelihatan dari tadi kanan kiri saya lihat. Begitu duduk matanya ke sono. Ke sono. Usrah sono. Usrah sini. Kayaknya tidak betah sama sekali duduk dalam majlis ilmu. Ini di bawah ada yang nyupin yang namanya setan. Diseset dalam ketan. Makanya sering kita untuk meminta isti'adzah, perlindungan kepada Allah. Awali hari kita dengan a'udzubillahi minasyaitonir. Karena yang maha melindungi hanya Allah. Karena yang maha menggerakkan hati kita hanya Allah. Karena yang maha menyelamatkan diri kita Allah. Karena yang mematikan